Apakah saat kita menginjak tanah telanjang kaki dalam keadaan punya wudu itu dapat membatalkan wudu tersebut? Tidak. Tidak. Telanjang kaki itu maksudnya tidak pakai alas gitu ya. Tidak pakai sendal, tidak pakai sepatu. Tidak. Tidak batal. Walaupun bahkan kaki itu menginjak kotoran. Misal ada kotoran kucing keinjak. Anda sedang berwudu. Itu enggak batal. Enggak batal. Yang ada bersihkan najisnya. Ya. Cuci kaki Anda. Ya. Pastikan najis itu hilang. Ya kan? Kotoran kucingnya hilang. Bagaimana memastikannya? Tiga hal. Ya, satu, hilang warnanya. Bersihkan sampai warnanya hilang. Hilang, habis. Kedua, hilang baunya. Warna hilang, cium. Masih ada baunya enggak? Hilang. Ketiga, hilang rasanya. Ah. Gimana caranya? Woy, udah Ustaz, pakai rumus surah Al-Zalzalah. Ijajul jilatil jilat-jilat. Gitu. Oh, tidak. Bukan begitu caranya. Yaghlibuhu ghalabatu dhanni, maka putuskan dengan prasangka kita yang paling kuat. Kalau warna sudah enggak ada, bau sudah normal, enggak usah dirasain. Sudah hilang sendiri, ya. Diboleh silakan nginjak tanah itu sah, dan tanah itu sepanjang tidak ada najis suci sifatnya. Ju'ilatul ardu li wa li ummati masjidan tahura. Dijadikan bagiku setiap tanah itu dipijak itu bahkan diinjak suci sifatnya, bersih.